Presiden Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan mengancam Barat. Rusia disebutnya siap menabuh genderang perang jika Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyinggol kawasan perbatasan. Putin mengatakan bahwa pasukan tempur Rusia bersiap perang melawan NATO. Pernyataan tersebut dilontarkan Putin melalui wakil juru bicara Kementerian Andrei Nastasyin. Gertakan itu dilayangkan lantaran Putin kesal dengan aliansi Barat itu yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Terbaru, Finlandia sepakat mengizinkan Amerika Serikat mengakses 15 pangkalan militer di negara yang hanya berjarak 303 km dari Rusia itu. Amerika Serikat berdalih upayanya itu dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja dengan negara besar di dunia sesuai undang-undang dan hukum internasional. Namun Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh destruktif mereka ke seluruh wilayah di dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.